Gede TV KPM. Bunga, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan. Cikgu Syaira, Cikgu Suhaila, dah kenapa banyak sangat pokok-pokok dengan tumbuh-tumbuhan ni? Apa yang kita nak buat ni? Ha, meriah kan studio kita meriah hari ini? Meriah sangat ni. Kalau Kak Rina nak tahu dan juga anak-anak kat rumah nak tahu, okay, semua ni yang akan kita pelajari pada hari ini. Maksudnya ada berkaitan dengan topik pembelajaran kita pada petang ini. Wow, menarik. Yang paling menarik yang ni kan? Sangat menarik. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam Didik TV KPM yang pastinya anda bersama saya, Hazrina Kasim. Untuk tempoh satu jam pembelajaran kita pada hari ini, pastinya mata pelajaran hari ini adalah yang paling menyeronokkan dan dapat menambahkan ilmu pengetahuan untuk murid-murid yang sedang menonton ketika ini. Baiklah, hari ini kita akan bersama dalam mata pelajaran pendidikan khas, iaitu pendidikan sains sosial dan alam sekitar. Jadi, mari kita berkenalan dengan guru-guru kita yang akan bersama untuk satu jam ini. Di sebelah kiri saya, kita ada yang manis berbaju hijau. Ini dia Cikgu Suhaila Sakni dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 19 Shah Alam, Selangor. Selamat datang Cikgu, apa khabar? Khabar baik Kak Rina. Kak Rina sihat? Sihat, Alhamdulillah. Kali kedua kita bertemu ya. Ya, Alhamdulillah. Ada rezeki bertemu lagi. Betul, seronok sangat. Dan tak lain tak bukan yang di sebelah Cikgu Suhaila, Cikgu Syaira Serman, juga dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 7 Shah Alam, Selangor. Sihat Cikgu? Alhamdulillah Kak Rina. Sihat. Baiklah, kita tidak bertiga sahaja dalam studio ini. Pastinya untuk slot pendidikan khas ini, kita akan ditemani dengan Cikgu Suhaili Abdul Ghani dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kampung Baharu, Kuala Lumpur, yang akan menjadi guru juru bahasa isyarat kita pada hari ini. Baiklah, memandangkan slot ini merupakan slot pendidikan khas untuk murid-murid di sekolah menengah rendah, jadi saya dan juga guru-guru penyampai pada hari ini dibenarkan untuk membuka pelitup muka bagi memudahkan sesi pembelajaran untuk murid-murid berkeperluan khas membaca gerak bibir dan juga mimik muka setiap kali kami melakukan pengajaran dan pembelajaran untuk satu jam ini. Baik, Cikgu Suhaila, Cikgu Syaira, tak sabarlah saya nak tahu, memandangkan hari ini ada banyak bahan maujud di dalam studio kita, nak tahu juga apa kaitannya dengan gimmick tadi. Boleh Cikgu kongsikan topiknya? Okey, boleh Kak Rina. Okey, seperti yang Kak Rina lihat dan juga anak-anak kat rumah boleh lihat dekat studio ni, kita banyak bawa pokok-pokok bunga, ada sayur-sayuran dan juga ada beberapa contoh benda-benda yang diperbuat dari tumbuhan. Okay. Jadi apa yang kita nak belajar hari ini adalah berkaitan dengan mengenal tumbuhan. Wow, okay, mengenal tumbuhan adalah satu tajuk dalam pendidikan sains sosial tingkatan 1 untuk pendidikan khas, yang mana standard pembelajarannya murid perlu mengenal pasti
dan juga mengkelaskan tumbuhan. Uh-huh. Iaitu ada dua kelas tumbuhan, tumbuhan berbunga dan juga tak berbunga. Dan seterusnya mengetahui kepentingan tumbuhan kepada manusia. Wah, jadi dalam tempoh satu jam pembelajaran hari ini, apakah yang dapat dicapai oleh murid-murid berkenaan dengan pembelajaran kita, cikgu? Okay, yang kita harapkan murid-murid boleh tahu dan juga mengenal tumbuhan yang mana berbunga dan juga mana kumpulan tumbuhan yang tak berbunga. Dan murid-murid boleh tahu kepentingan tumbuhan tu kepada, khususnya kepada manusia dalam kehidupan kita seharian. Baik, cikgu jelas tentang objektif kita pada hari ini untuk murid-murid yang bersama dengan kita. Tapi sebelum kita nak mulakan pembelajaran pada hari ini, saya nak minta cikgu Suhaila dan juga cikgu Saira untuk sama-sama kita mengamalkan SOP yang sudah pun ditetapkan. Dan pastinya sebagai langkah penjagaan diri, kita nak mensanitasi tangan. Ya, kalau ibu bapa dan juga murid-murid yang sedang menonton ketika ini, ini antara SOP yang sudah menjadi rutin dalam kehidupan kita. Pastikan anda juga mengamalkan SOP ini, termasuklah memakai pelitup muka dan juga adanya penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah, cikgu, sekejap lagi kita nak teruskan pembelajaran kita. Tapi kita nak berehat sekejap, ya? Okey, Karina. Baik. Murid-murid, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami di Didik TV KPM kerana kelas akan bermula selepas ini. Dan pastinya kita nak mengenal tumbuh-tumbuhan di Didik TV KPM. KPM. Ayuh murid-murid, kita nak teruskan pembelajaran kita untuk mata pelajaran pendidikan sains sosial dan alam sekitar. Topik hari ini yang dipilih oleh Cikgu Suhaila dan juga Cikgu Syairah adalah mengenal tumbuhan. Tak sabar kan? Jadi ayuh kita mulakan. Cikgu, pastinya kita nak mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan ini. Silakan. Okey, terima kasih Kak Rina. Sama-sama. Okay, sebelum kita pergi ke topik pembelajaran kita dengan lebih lanjut pada hari ini, cikgu nak imbas sedikit pembelajaran lepas yang mana anak-anak pastinya telah belajar berkaitan dengan tumbuhan masa sekolah rendah. Okey, yang ada di tangan cikgu ni adalah bahagian tumbuhan yang mana secara umumnya hampir keseluruhan tumbuhan ada bahagian-bahagian ni. Okey, apa dia bahagian tumbuhan tu? Okey, bahagian yang pertama kita boleh lihat kat sini, bunga. Bunga. Okey, yang kedua adalah daun. Daun. Ha, seterusnya yang ketiga, batang. Batang. Dan yang terakhir adalah akar. Akar. Okey, yang ini adalah empat bahagian secara umumnya hampir semua tumbuhan ada. Baik. Okey, untuk meneruskan pembelajaran kita hari ini, saya minta Cikgu Syairah terangkan pula tentang pengkelasan tumbuhan. Okey, okay, murid-murid kat rumah. Okey, tadi Cikgu Suhaila dah terangkan berkenaan dengan tumbuhan. Itu adalah apa ni, struktur asas bagi tumbuhan. Tapi tumbuhan ni kita boleh kelaskan kepada dua jenis, iaitu tumbuhan berbunga dan juga tumbuhan yang tidak mengeluarkan bunga ataupun tidak berbunga. Okey, anak-anak boleh tengok kat depan ni, cikgu ada bawa beberapa jenis tumbuhan. Ni cikgu gerak sikit, ya. Silakan cikgu. Ada tumbuhan contohnya pokok ni, dia mengeluarkan bunga. Okey, pokok bunga kertas mengeluarkan bunga. Itu pokok marigold ataupun kita panggil bunga tai ayam kan, mengeluarkan bunga. Okey, tapi cikgu juga ada bawa pokok-pokok bunga yang tidak mengeluarkan bunga ataupun pokok yang tidak mengeluarkan bunga, contohnya pokok bayam Brazil,
Okey, selain itu pokok ataupun tumbuhan tidak berbunga kita boleh kelaskan berdasarkan sifat dia. Dia tidak mengeluarkan bunga serta mengeluarkan spora. Okay, spora tu adalah ejen yang ada pada tumbuhan tersebut. Contohnya alga, lumut, paku pakis, itu adalah contoh-contoh tumbuhan yang tidak mengeluarkan bunga. Okay, jelas kat situ? Jelas, cikgu. Tapi saya ada satu persoalan, cikgu. Okey, apa dia? Bila cikgu menyentuh tentang kelas pengelasan tumbuhan berbunga dan tidak berbunga, saya nak tanya, kalau kelas tumbuhan berbunga, adakah ianya hanya melibatkan pokok-pokok yang berbunga saja? Okey. Selain itu, tumbuhan yang berbunga, dia akan macam pokok buah kan. Sebelum menjadi buah, pokok tersebut akan mengeluarkan bunga. Okey, bunga tersebut akan mengalami proses ditukarkan menjadi buah. Buah dan juga menghasilkan biji bening. Ya, betul. Okey, faham. Maknanya jadi, kat sini, pokok ataupun tumbuhan berbunga ni tidak hanya tertumpu kepada pokok bunga-bunga hiasan. Faham. Maknanya tumbuhan berbunga termasuk juga beberapa jenis sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Asalkan ia mengeluarkan bunga. Ya, betul. Sama ada bunga itu akan menjadi buah ataupun tidak. Ya, betul. Ya. Baiklah. Okey, seterusnya mungkin cikgu juga boleh terangkan tentang ciri-ciri yang membezakan tumbuhan berbunga dan juga tidak berbunga. Okey. Yang pertama sekali yang paling jelas adalah kita boleh lihat tumbuhan tu ada bunga atau tak ada bunga. Maksudnya dikeluarkan bunga atau tak ada bunga. Ya. Yang kedua, perbezaannya adalah dari segi cara pembiakan ataupun cara tumbuhan tu berkembang biak. Kalau tumbuhan berbunga, dia membiak menggunakan bunga. Maksudnya bunga adalah salah satu organ ataupun bahagian pembiakan untuk tumbuhan yang bunga tu nanti akan bertukar menjadi buah seperti mana Cikgu Syaira telah jelaskan dan juga menghasilkan biji bening. Dan salah satu cara tumbuhan untuk membiak adalah melalui biji bening. Dan untuk tumbuhan tak berbunga pula, dia membiak menggunakan spora, melalui spora, penyebaran spora. Jadi memang tak ada bunga. Baik. Dan tumbuhan tak berbunga juga tidak menghasilkan buah ataupun biji bening. Okey, faham dan jelas, cikgu. Baik, seterusnya apa lagi yang kita nak kongsikan dengan murid-murid, cikgu? Okey. Untuk aktiviti seterusnya, kita nak uji Kak Rina. Faham tak apa yang Cikgu Syaira dengan Cikgu Suhaila bagi tahu hari ini kan? Okay. Baik, saya cuba Cikgu. Okay, tadi dah apa Cikgu Syaira telah menerangkan tentang pengkelasan tumbuhan. Ada berapa pengkelasan tumbuhan? Ada dua. Ah, bagus Kak Rina, pandai. Lima markah. So, apa dia Kak Rina kumpulan dia? Kelas tumbuhan berbunga dan kelas tumbuhan tidak berbunga. Okey, bagus. Okey, kalau anak-anak boleh lihat dan juga Kak Rina dapat lihat, cikgu telah sediakan satu board yang mana aktiviti tu cikgu namakan saya yang mana. Maksudnya, kat sini cikgu perlukan Kak Rina mewakili anak-anak di rumah sebagai murid pada hari ini untuk mengkelaskan beberapa tumbuhan berdasarkan gambar yang cikgu beri. Okey. Dan pilih yang mana dan berbunga. Kak Rina kelaskan mana satu tumbuhan yang berbunga dan juga mana yang tumbuhan tidak berbunga. Wah, menarik ni. Ini ujian untuk saya sama ada saya faham ataupun tidak. Jadi gambar-gambar yang ada di depan saya ni, cikgu. Ya, betul Kak Rina. Okey, yang pertama kita ada pokok padi. Okey, pokok padi. Agak-agak berbunga atau tak berbunga? Dia ada buah ke tidak? Cikgu Syaira dah cakap tak semestinya tumbuhan berbunga tu yang tumbuhan bunga saja. Ya, kalau saya tengok sebelum jadinya padi ni pasti ada bunganya. Ya, jadi mungkin pokok padi ini dalam kelas tumbuhan berbunga, cikgu. Ya, pandai Kak Rina. Wah, jadi saya tampal ya. Okey, silakan Kak Rina. Baik. 5 markah untuk satu soalan yang betul. Wah, banyak markah dah saya dapat ni. Okey, seterusnya. Seterusnya, cikgu berikan saya gambar kulat, murid-murid. Okey, gambar kulat tak nampak pula buah dan bunganya. Saya yakin, cikgu, ini pasti tumbuhan tidak berbunga. Okey. Betul, tepat sekali. Wah.
Okey, dapat berapa markah ni cikgu? Okay, tambahan lagi 5 markah. 5 markah. Dah 10 dah markah Kak Rina. Okey, yang seterusnya. Ah, ini buahnya adalah kegemaran saya. Buah namanya apa pokok mangga. Okey, kat sini mana Kak Rina mangga? Kat sini ada tak contoh yang cikgu bawa? Terus tertelan ilmu saya cikgu. Saya nampak buah mangga yang sedap. Menarik, menarik sangat. Tunggu masa saja nak makan. Okay, kalau hari ini Kak Rina cemerlang, cikgu akan hadiahkan apa? Jeruk mangga asam boy. Betul ke cikgu? Betul. Saya akan buat sehabis baik. Jadi okay, pokok mangga ni kalau tengok dari gambarnya ada bunga. Ada. Mungkin sebelum jadi buah, dia berbunga dulu. Betul. Ya, jadi, betul. Dah tentu-tentu dalam tumbuhan berbunga. Ya, hebatlah Kak Rina sekali. Hebat Kak Rina. Okey. Hebat wakil murid kita. Nampaknya saya ada peluang nak makan jeruk mangga yang Cikgu Suhailah buatkan. Seterusnya, ada gambar. Wah, cantiknya. Tapi ini betul, lumut. Dan lumut, saya yakin sepenuh hati, memang tumbuhan tidak berbunga. Okey, ini di kelas tumbuhan tidak berbunga. Betul kan cikgu? Betul. Tambah 5 markah lagi. Yeay. Kak Rina. Dah 20 markah Kak Rina. Cepat Kak Rina. Ini pokok jagung. Pokok jagung dah nampak bunganya di sini murid-murid. Nampak pula jagungnya yang muda dan segar. Pasti adalah tumbuhan berbunga. Pandai Kak Rina. Wah, seronoknya. Cikgu pun seronok sebab Kak Rina faham apa yang cikgu telah terangkan. Oh, hampir terjatuh pula catanya. Okey, gambar yang terakhir. Paku pakis. Tadi saya dengar Cikgu Syairah sentuh tentang paku pakis. Dan ia merupakan tumbuhan tidak berbunga. Okey, bagus. Sangat semelang. Okey. Wah, jadi lepas ni murid-murid, Kak Rina bolehlah makan jeruk mangga. Betul tak cikgu? Ya, betul. Okey. Selesai. Selesai. Alhamdulillah, okey, Kak Rina telah mewakili anak-anak di rumah dan menunjukkan betapa Kak Rina faham terdapat 2 pengkelasan tumbuhan, iaitu berbunga dan juga tak berbunga. Okay, sekarang cikgu sambung kepada penerangan yang seterusnya. Boleh, iaitu cikgu, kepentingan tumbuhan kepada manusia. Silakan cikgu. Okey, yang pertama sekali kepentingan tumbuhan kepada manusia adalah sebagai sumber makanan. Okey, kalau anak-anak tengok dekat sini, cikgu ada bawa contoh beberapa jenis sayur-sayuran dan juga buah. Selain daripada sayur, buah-buahan, bijirin juga termasuk sebagai sumber makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan. Okey. Ha, yang ni sayur apa kak? Sayur salad. Salad atau apa? Dia ada banyak lapis-lapis. Betul. Okey. Yang ni itu tomato. Ha, cikgu ada satu soalan bonus, Jim, bukan bonus. Okey, berapa banyak? Adakah tomato ni dikelaskan sebagai sayur ataupun buah? Selalunya kan, cikgu, orang selalu sebut buah tomato. Ya, betul. Okey, dapat hadiah lagi Rina tak? Pasti dapat hadiah. Okey, bagi menguji kepahaman Kak Rina mewakili anak-anak di rumah. Okey. Okay, kepentingan sumber kepentingan tumbuhan sebagai sumber makanan. Okey, Cikgu Syairah ada soalan, beberapa soalan teka-teki untuk Kak Rina jawab. Wow, menarik. Okay. Ada teka-teki pula ya Cikgu Syairah. Okey, kalau tadi hadiahnya jeruk mangga, hari ini cikgu juga bawa ada sebiji kelapa. Yang ni Kak Rina kena potong sendirilah balik rumah kan. Okey. Tapi teka-teki ni kita panggil apakah saya. Okey, cikgu akan tanya apa fungsi dia, apa benda yang soalan cikgu tanya dan Kak Rina teka benda apa. Okey, pertama. Ready Kak Rina? Bersedia cikgu. Okey, pertama. Ia berbentuk batang, berwarna kuning dan mempunyai bulu lebat. Apakah ia? Okey. Soalan teka-teki ni saya rasa saya pernah dengarlah cikgu. Okay. Memandangkan ada beberapa gambar di atas meja saya, saya cuba cari dulu. Okey, okay, pilih dulu mana gambar berbulu yang sesuai katanya dengan penerangan soalan tadi. Cantiknya gambar ni. Terus rasa nak makan.
Ya, wow. Jago. Okey, Kak Rina. Okey, Cikgu Suhaila tanda ya berapa markah Kak Rina dah dapat dah hari ini. Banyak semangat ni nak jawab, Cikgu. Soalan nombor dua. Baik, seterusnya. Daun ini dimasukkan ke dalam air. Sedap diminum. Apakah ia? Sedap diminum? Daun? Oh, dah sebut daun dalam air, sedap minum. Tak lain tak bukan. Teh jawapannya. Ya, pandai. Betul? Betul. Wah, betul murid-murid. Soalan ketiga. Buah ini tidak berbiji. Buah tak ada biji. Okey. Tapi boleh dimakan. Juga boleh diminum. Boleh dimakan, boleh diminum? Apa tu? Ah, yang bahkan saya bawa pulang kalau saya jawab dengan betul. Buah kelapa. Ya, betul. Pandai. Okey, seterusnya. Bentuknya bulat seperti bola. Okey. Kulitnya bertindih-tindih. Bajunya boleh dikupas. Cuba teka, apakah ia? Kulit bertindih-tindih, baju boleh dikupas. Alah, cikgu. Tadi saya dah sebut, tapi jawapan salah. Jadi rupanya ia adalah kubis. Kubis. Betul. Okey. Dan soalan terakhir untuk Kak Rina. Baik, sedia. Mesti betul lah. Mesti betul eh, untuk dapat buah kelapa. Buah kelapa, jeruk mangga. Dan jeruk mangga. Okey, ia adalah jenis pokok yang berani mengeluarkan jantungnya. Pokok tu sangat berani boleh keluarkan jantung. Okey, satu-satunya pokok yang berani mengeluarkan jantung. Berani mengeluarkan jantung. Satu-satunya pokok yang ada jantung. Sudah tentu pisang. Okey, jadi saya dapat jawab semua soalan yang cikgu berikan berdasarkan kepada apa yang telah cikgu terangkan dalam kelas kita hari ini. Saya boleh dapat buah kelapa tu cikgu kan? Boleh. Baik, cikgu Suhaila dan juga cikgu Syaira, juga murid-murid yang sedang menonton ketika ini, kita dah dapat banyak ilmu dalam segmen kedua ini. Pasti nak tahu lagi apa yang menarik kan untuk pembelajaran seterusnya? Jangan risau. Selepas ini kita akan kembali semula dengan pelbagai pengisian yang menarik. Jumpa selepas ini dalam Didik TV KPM tau. Terima kasih murid-murid kerana terus setia bersama kami di Didik TV KPM. Pastinya kelas untuk slot menengah rendah ini cukup memperangsangkan kerana hari ini pelbagai aktiviti yang telah pun kita jalankan. Baik, seterusnya kita nak tahu apa lagi aktiviti menarik bersama dengan Cikgu Suhaila dan juga Cikgu Syaira. Silakan Cikgu. Okay, terima kasih Kak Rina. Okey, tadi cikgu dah terangkan berkaitan dengan kepentingan tumbuhan sebagai sumber makanan. Betul. Okey, itu kepentingan yang pertama. So, untuk kepentingan yang kedua, tumbuhan juga berfungsi ataupun mempunyai kepentingan sebagai sumber pendapatan. Okey, kalau macam anak-anak tengok kat sini, ada pokok bunga, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran dan juga ada beberapa objek yang mana contoh sayur-sayuran dan juga buah-buahan ini bukan sahaja menjadi makanan tetapi boleh juga menjadi sumber pendapatan. Okey, contohnya macam mangga ni, daripada buah mangga kat pokok tu, orang boleh hasilkan jeruk mangga dan dijual untuk mendapatkan pendapatan, untuk menjana pendapatan. Okey, kalau anak-anak nak tahu, tumbuhan juga dalam banyak-banyak tumbuhan ada beberapa jenis pokok yang mempunyai pelbagai kegunaan. Untuk satu jenis pokok tu tapi banyak guna ataupun kita kenali pokok tu sebagai
pokok seribu guna. Untuk itu, cikgu persilakan Cikgu Syaira untuk beri penerangan lanjut. Okey, anak-anak tengok kat rumah ni, cikgu pegang apa ni? Ini adalah penyapu. Tengok cikgu sapu, kan? Ini digunakan untuk menyapu. Okey, penyapu ni dari mana? Dari sejenis pokok, kan? Yeah. Dia hasilnya dari pokok, iaitu pokok kelapa. Tengok tadi buah daripada Kak Rina dapat tadi, cikgu pun pegang sekali, kan? Ini daripada pokok kelapa. Dari pokok kelapa ni macam-macam kegunaan yang kita boleh hasilkan ataupun guna, kita boleh jual. Antaranya adalah buah kelapa. Buah kelapa kita boleh makan, boleh minum, boleh jadikan santan, boleh jual. Itu adalah sumber pendapatan kita. Yang kedua, daripada daun kita boleh buat ketupat ataupun kelongsong ketupat. Kita boleh jadikan sebagai penyapu. Ini hasil daripada daun pokok kelapa. Okey, seterusnya tengok pokok kelapa, cikgu. Comel, kan? Comel sangat, cikgu. Okey, seterusnya daripada pokok kelapa ni, kita ada batang pokok kelapa. Daripada batang pokok kelapa ni, Kak Rina, macam-macam kita boleh buat. Antaranya kita boleh jadikan sebagai titi. Titi untuk kita melintas ataupun sebagai penghubung antara jalan darat dengan jalan sungai, kan? Betul. Boleh letak titilah untuk kita menyeberangi kawasan tersebutlah. Okey, seterusnya adalah Cikgu Suhaila boleh sambung. Boleh. Seterusnya, okey, pada daun kelapa, selain kita boleh gunakan biasanya famous ataupun selalu dicari waktu musim perayaan atau hari raya nak buat ketupat atau kelongsong ketupat. Pada daun kelapa terdapat lidi. Macam mana Cikgu Syaira tunjuk tadi, lidi kelapa boleh dijadikan sebagai penyapu. Okey, pada buah kelapa, okey, dalam buah kelapa tu, pada kulit dia tu, dalam dia ada sabut. Okey, sabut tu boleh digunakan untuk kita buat berus. Betul? Berus. Lagi apa lagi, Cikgu Syaira, yang kita boleh buat? Okey, tempurung kelapa tadi, kan? Lepas kita dah ambil santan untuk masak, tempurung kelapa yang kosong tu kita boleh jadikan sebagai tabung ataupun alat permainan. Itu adalah fungsi-fungsi pokok kelapa. Seribu macam perkara ataupun benda yang boleh kita hasilkan dari pokok kelapa. Pokok kelapa juga kita kenali sebagai pokok seribu guna. Betul, cikgu. Okay. Banyak kegunaan pokok kelapa ni, kan? Banyak sangat. Banyak sangat. Dari atas sampai bawah kita boleh guna. Okey, baik. Yang seterusnya, cikgu, ada aktiviti yang kita nak lakukan tak? Ya, pastinya ada aktiviti. Bila cikgu dah buat penerangan dan cikgu harap murid-murid faham, pastinya cikgu akan uji kefahaman murid. Okey. Untuk itu, kita minta Kak Rina lah mewakili anak-anak kat rumah. Boleh. Untuk sesi aktiviti yang berikutnya. Baik. Okey, untuk aktiviti yang berikutnya, cikgu sediakan satu board kat sini yang mana cikgu namakan aktiviti ni pohon beribu hikmat. Kat sini adalah pohon kelapa ataupun pokok kelapa. Ya. Yeah. Seperti mana yang cikgu Suhaila dan juga Cikgu Syaira telah terangkan, beberapa objek ataupun benda yang boleh dihasilkan daripada pokok kelapa. Sekarang cikgu minta Kak Rina untuk padankan gambar jawapan yang ada dengan bahagian tumbuhan ataupun bahagian pohon kelapa yang ditunjukkan. Okey, yang pertama, Kak Rina. Okey. Yang ni adalah dia punya daun. Daun kita tunggu waktu perayaan. Yeah. Kita buat kelongsong ketupat. Betul, kan, cikgu? Betul. Ya, betul. Tak sabar nak makan ketupat. Okay, dah lama kita tak beraya, kan? Betul. Beraya sendiri. Okey, seterusnya. Seterusnya, cikgu. Bahagian buah. Apa yang boleh kita dapat daripada buah kelapa? Daripada buah yang bakal saya bawa pulang sekejap lagi, dah tentu boleh minum airnya. Ya, betul. Isinya boleh dibuat santan. Ya, betul. Okey, kelapa ni bila muda, kelapa muda kita minum airnya dan juga kita makan isinya. Bila buah kelapa dah tua, yang itulah yang kita nak dapatkan santan. Baik. Seterusnya, cikgu. Seterusnya adalah ni bahagian ni. Lidi yang terdapat pada
daun kelapa. Baik. Ingat lagi tak? Ingat sangat sebab rajin Cikgu Syairah sapu tadi. Dah tentu menggunakan penyapu lidi. Bijak Kak Rina. Berapa markah dah agaknya Kak Rina ni? Wah, tak terkira kan Cikgu? Ya, untuk aktiviti ni dah 15 markah. Wow. Tadi dah 20 markah. Dah banyak dah ni. Dah banyak dah. Okey Kak Rina, yang ni bahagian apa? Itu batang kelapa Cikgu. Okey, kat sini mana Kak Rina batang Cikgu buat ni? Dekat pokok yang Cikgu bawa ni, kat mana batang kelapa? Yang berwarna coklat tu. Okey, dia ada apa kat situ? Apa yang ada? Dia ada si comel yang berwarna kuning. Ada apa orang panggil Cikgu? Monyet. Biasanya kita gunakan monyet untuk petik kelapa. Betul. Yang pokok-pokok tinggi kan. Kita betul. Tak perlu panjatkan. Okey. Jadi Kak Rina boleh sambung. Apakah peranan ataupun fungsi yang boleh apakah faedah yang kita dapat daripada batang pohon kelapa? Berdasarkan apa yang diterangkan oleh Cikgu Syairah tadi, batang ni boleh untuk menyeberangi sungai. Jadi, dia boleh dibuat titi. Mana Kak Rina? Semua ingat Kak Rina. Ingat sebab Cikgu terang dengan sangat jelas. Okey, seterusnya. Seterusnya, gambar yang terakhir ataupun apa hasil yang boleh dihasilkan lagi daripada pohon kelapa. Okey, dalam sebiji buah kelapa ada kulit dan ada satu kulit keras dalam buah kelapa yang kita namakan sebagai tempurung. Warna apa? Warna coklat. Warna coklat. Agak-agaknya tempurung kelapa kita boleh buat apa Kak Rina? Selain daripada kita boleh buat hiasan, dah tentu-tentu kita boleh buat tabung. Betul Cikgu? Betul. Okey. Nampak gayanya macam markah penuh Kak Rina dapat. Dari aktiviti satu, aktiviti dua. Seronoknya. Dan aktiviti ketiga, Kak Rina telah menjawab keseluruhan soalan dengan betul dan sangat tepat. Okey, tahniah Kak Rina. Terima kasih Cikgu. Pastinya pembelajaran ini mudah kerana penjelasan daripada Cikgu Suhaila dan Cikgu Syairah sangat-sangat membantu untuk kita, bukan saja Kak Rina tapi murid-murid di rumah faham dengan pembelajaran hari ini. Baik Cikgu, seterusnya? Seterusnya. Okay, sebelum Cikgu lanjutkan, Cikgu nak tanya. Selain daripada tabung, daripada tempurung kelapa, apa lagi yang boleh kita hasilkan? Boleh Cikgu ulang soalan? Okey, daripada tempurung kelapa, tadi Cikgu Syairah ada terangkan boleh buat tabung, boleh buat apa lagi Cikgu Syairah? Okey, biasanya kita guna waktu petang ataupun waktu kita rehat-rehat, nak main bersama kawan-kawan, kita boleh guna untuk apa? Tabung. Tabung? Oh, tempurung. Tempurung, Mak. Okay. Tempurung. Tempurung selalunya kalau lihat di kampung kan Cikgu kan, ada permainan yang guna tempurung tu. Jalan. Untuk jalan tu betul. Kan. Betul. Itu adalah salah satu kegunaan tempurung selain tadi kan. Tempurung boleh jadikan tabung ataupun kita isi duit, shilling. Kita juga boleh jadikan sebagai permainan. Sekarang ni banyak kegunaan daripada tempurung. Dia boleh buat craft. Dia boleh buat contohnya kat sini. Ada yang boleh jadikan sudip. Contohnya boleh jadikan senduk, boleh jadikan bunga, hiasan. Itu adalah kegunaan tempurung kelapa. Daripada kita buang macam tu je, kita boleh hasilkan produk. Kemudian produk tersebut kita boleh jual dan jadikan hasil pendapatan. Banyak kan kegunaan? Banyak sangat Cikgu dan saya rasa memang sesuai yang dinamakan pohon beribu hikmat. Okey, Kak Rina, kita nak pergi kepada kepentingan tumbuhan yang terakhir. Baik, Cikgu. Tadi kita dah tahu sebagai sumber makanan. Kemudian kita dah tahu sebagai sumber pendapatan. Ya, betul. Yang terakhir, apa agaknya, Cikgu? Okey, yang terakhir, selain daripada menjadi sumber makanan, sumber pendapatan, yang terakhir, tumbuhan juga kita boleh jadikan sebagai hiasan. Okey, contohnya macam Cikgu bawa pokok-pokok bunga ni. Okey, untuk orang yang minat menanam
pokok bunga. Okey, dia boleh buat landscape kat rumah dia atau hiasan landscape. Selain daripada landscape, boleh dijadikan hiasan kepala ataupun hiasan-hiasan pada tubuh badan kita. Dan juga beberapa contoh yang cikgu bawa kat sini. Okey, macam ni, bag. Contohnya bag. Okey, ada. Ada nama cikgu Syaira lah. Nampak beg tu pun dapat dihasilkan daripada tumbuhan. Replika apa, ataupun model rumah ni juga adalah daripada tumbuhan yang mana menggunakan kayu pelet. Wah. Selain itu, apa ke dia ni? Ini jambangan bunga. Jambangan bunga. Okey, jambangan bunga ataupun bunga-bunga hidup untuk orang yang gemar, dia boleh jadikan hiasan di rumah juga. Juga pendapatan. Ya, betul. Okay. Pendapatan. Wah, menariknya. Bukan saja kita dapat belajar tentang jenis-jenis tumbuhan mengikut pengelasannya, iaitu berbunga dan tidak berbunga, tapi kita dapat tahu tentang kelebihan dan juga kepentingannya. Baik, cikgu. Kita berehat sekejap ya. Selepas ini murid-murid, kita nak teruskan pembelajaran kita dalam mata pelajaran Sains Sosial dan Alam Sekitar di Didik TV KPM. KPM. Okey, kita masih lagi bersama di Didik TV KPM dalam mata pelajaran Sains Sosial dan Alam Sekitar bersama Cikgu Suhaila dan juga Cikgu Syaira. Baik Cikgu, seterusnya apa lagi yang kita nak lakukan hari ini? Okey, sebelum kita berhenti rehat tadi, cikgu telah menerangkan berkaitan kepentingan tumbuhan sebagai hiasan. Betul. Sebelum tu adalah sebagai sumber pendapatan dan juga sumber makanan. Okey, bagi menguji kefahaman Kak Rina mewakili anak-anak di rumah, okey, cikgu telah sediakan satu set aktiviti yang cikgu namakan aktiviti teka silang kata. Oh, menarik okay, cikgu. Cikgu serahkan kepada Cikgu Syaira. Okey, seterusnya Kak Rina. Okey, hari ini board dia berwarna merah. Okey, merah ni semangat kita kan? Kena semangat walaupun betul, banyak aktiviti, kita mesti buat dengan sehabis baik. Okey, untuk aktiviti teka silang kata ni, cikgu akan bagi clue ataupun sebab idea Kak Rina macam mana nak menyelesaikan teka silang kata. Okay. Dah ready Kak Rina? Bersedia cikgu. Biar semangat kita membara macam warna merah. Pasti. Kan? Okey, soalan pertama. Baik. Nombor satu. Soalan dia merupakan kulit yang keras. Ingat tak tadi cikgu dah bagi tahu kan apa kulit dia keras. Lepas tu dia berada dalam sebiji buah kelapa. Boleh dibentukkan dengan pelbagai kegunaan. Boleh menjadi tabung, boleh menjadi beg tangan, boleh menjadi hiasan. Apakah ia? Okey, bermula dengan huruf T, berakhir dengan huruf G. Betul. Keras. Keras. Kemudian boleh jadikan beg tangan, boleh jadikan hiasan, boleh jadi tabung. Okey. Apa saya rasa jawapannya tempurung. Ya, betul. Tepat sekali. Saya cuba selesaikan ya, cikgu. Okey, mari kita eja bersama sama Kak Rina. Tempurung T, E, M, M. Lagi. Kita ada huruf P, P, U, U. Kemudian kita ada huruf R, R. U, U, N, N, G, G. Tempurung. Betul. Pandai Kak Rina je. Ejaan dia sangat betul dan tepat. Okey, soalan kedua. Soalan kedua, okey, dia bermula dengan huruf R. Kat tengah dia ada huruf Y.
R dan juga Y. Itu clue cikgu bagi. Okey, soalannya. Namakan sejenis pokok bunga iaitu bunga kebangsaan di negara kita. Okey, tadi ada cikgu bawa ada bunga tu. Bunga tu ada kat depan. Okey, yeah. Bunga apa bermula dengan huruf R dan bunga tersebut adalah bunga kebangsaan kita. Okey, bila sentuh tentang bunga kebangsaan dan hanya ada empat huruf di sini, saya dah rasa saya tahu jawapnya. Okey, apa dia, Karina? R. R. A. 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 Y. Y. E. E. Bunga raya. Bunga raya. Betul. Okay. Wah, semangat lagi nak jawab soalan ni, cikgu. Soalan ketiga. Okey, tengok nombor tiga. Kat mana nombor tiga? Oh, nombor tiga melintang, cikgu. Ah, melintang. Yeah. Okey, melintang. Okey, huruf kat situ, cikgu dah letak huruf P, huruf Y dan juga U. Okey, soalannya. Benda ini dihasilkan daripada lidi daun kelapa. Lidi. Tadi lidi. Cikgu buat daripada apa? Benda ini dihasilkan dari lidi daun kelapa. Tadi cikgu ada pegang kan? Betul lah. Saya ingat-ingat lagi cikgu pegang. Okay. Jawapannya P E N N Y Y E A U. Penyapu. Penyapu. Pandai. Hebat Kak Rina. Cikgu harap anak-anak kat rumah pun sehebat macam Kak Rina. Okey. Soalan seterusnya. Baik. Nombor empat. Okey Kak Rina, cari mana nombor empat? Nombor empat. Nombor empat di hujung sana cikgu menegak. Menegak. Dia ada empat huruf yang cikgu bagi adalah cluenya adalah huruf A kat situ. Okey, soalannya. Bahagian pokok pisang yang boleh digunakan untuk membungkus makanan. Contohnya nasi lemak. Oh, sedapnya nasi lemak cikgu. Kita bungkus nasi lemak tu guna apa sedia ya? Dia apa pada bahagian tumbuhan tersebut? Dah tentu-tentu daun pisang. Ya, betul. Tepat sekali. Kita ada huruf D. D. Huruf A. A. U. Huruf U. U. Okey, betul. Dan huruf N. N. Okay. Daun. Daun. Okey. Okey. Soalan. Cikgu Syara rasanya masa mencemburui kita kot, Kak Rina. Tapi ada lagi satu. Okey, soalan cikgu baca je. Baik. Cepat-cepat. Okey, selalu menjadi pilihan hadiah sambutan hari istimewa kepada insan tersayang. Bunga. Bunga. Tepat sekali. Baik, memang kalau dah belajar, mudah untuk kita lakukan teka silang kata ini. Cikgu, okey, kita dah sampai kepada penghujung siaran. Sedikit rumusan daripada cikgu berdua. Okey, rumusan untuk pembelajaran kita hari ini, apa yang cikgu Syaira dan juga cikgu Suhailah harapkan, anak-anak di rumah dapat mengenal pasti dan juga mengkelaskan tumbuhan yang mana ada dua kelas tumbuhan iaitu tumbuhan berbunga dan juga tumbuhan tidak berbunga. Okey, seterusnya cikgu telah terangkan tiga kepentingan tumbuhan kepada manusia. Yang pertama sebagai sumber makanan, kedua sumber pendapatan dan juga yang terakhir adalah sebagai hiasan. Okey, Cikgu Syara ada nak tambah? Tak ada. Cikgu harap pembelajaran kali ini ataupun pada hari ini anak-anak murid kat rumah faham dan jelas tentang tumbuhan tersebut. Okey, itu sahaja Kak Rina. Baik, terima kasih Cikgu Suhaila dan juga Cikgu Syaira. Pastinya pembelajaran hari ini amat-amat menyeronokkan dengan pelbagai aktiviti yang kita lakukan. Jangan lupa ya murid-murid, kalau nak terus mengikuti pembelajaran hari ini, bahan rujukannya murid-murid boleh dapati di Sumberku melalui KPM Perkasaku. Jadi boleh teruskan pembelajaran yang menyeronokkan ini bersama dengan ahli keluarga yang lain. Terima kasih sekali lagi untuk kedua-dua cikgu kita dan juga Cikgu Suhaili kerana bersama untuk satu jam ini bagi pembelajaran yang dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita. Teruskan belajar, teruskan setia bersama kami di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih.
TV KPM.